Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam mandi junub itu harus keramas menggunakan sampo? Bagaimana jika di rumah sampo pas tidak ada? Dari hamba Allah di Salatiga. Nah, barakallahu fiik. Ini sering menjadi apa namanya? Keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa mandi junub itu harus dengan sampo. Nah, ini pertanyaannya, pada zaman Nabi ada sampo tidak? Ya. Nah, maka mandi junub tidak diharuskan dengan sampo atau sabun, tidak. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal bahwa mandi junub adalah cukup ketika seorang mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, maka itu sudah dianggap sah mandi junubnya. Tapi yang sunnahnya adalah diawali dengan mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian setelah itu baru menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Adapun sampo, maka itu tidak disyaratkan dan tidak merupakan rukun daripada rukun mandi junub. Begitu juga sabun, ya. Tapi kalau antum dapatkan atau antum punya sampo, punya sabun, ya, mandi sehingga lebih bersih dan lebih wangi, maka itu lebih baik. Lebih baik dalam artian adalah lebih wangi, lebih bersih untuk badan kita. Tapi itu tidak merupakan syarat dalam mandi junub, ya. Apabila kita sudah menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, maka mandi itu sudah sah. Wallahu a'lam.